Bawang menurut sebagian orang dianalogikan sebagai bawa uang. Dalam sekejap bisa memperoleh pendapatan yang tinggi dari budidaya bawang merah karena memang nilai jual produknya yang tinggi. Tapi jangan salah, di sisi lain, kalau tidak menguasai teknik budidayanya, petani juga bisa mengalami kerugian yang tidak sedikit. Nah, ingin tahu budidaya bawang merah yang tepat dengan hasil tinggi? Kita akan berkunjung ke Minahasa menemui para petani bawang merah yang telah berhasil memproduksi bawang merah dengan hasil yang tinggi. Bawang merah dapat tumbuh di berbagai jenis tanah dengan persyaratan tertentu. Tanah yang paling cocok untuk budidaya bawang merah yaitu tanah lempung berpasir. Karena jenis tanah ini lebih mudah diolah serta perbesaran umbi akan menjadi lebih baik. Lahan untuk budidaya bawang merah sebaiknya memiliki pH tanah berkisar antara 6 sampai 6,5. Ketinggian lahan yang ideal yaitu antara 200 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Sebenarnya semua jenis tanah itu bisa, tetapi yang paling cocok adalah kondisi tanah yang sifatnya lempung berpasir. Itu jauh lebih cocok dibandingkan dengan tanah yang terlalu lempung atau terlalu berpasir. Karena dengan lempung berpasir itu dalam hal pengolahan lahannya, pengolahan tanahnya, menggemburkannya juga lebih gampang dan persebaran perbesaran umbi itu pun bisa lebih baik dibandingkan dengan tanah yang terlalu liat atau terlalu lempung. Lahan yang akan ditanami bawang harus dibajak terlebih dahulu dengan traktor. Setelah itu digemburkan agar siap untuk dibuat bedengan. Bedengan dibuat dengan lebar 100 hingga 120 cm dengan tinggi 20 hingga 30 cm. Pembuatan bedengan dapat dilakukan dengan mesin atau secara manual. Sebelum dipasang plastik mulsa, bedengan diberi pupuk dasar terlebih dahulu. Pupuk dasar yang diberikan pada bedengan terdiri dari pupuk kandang dan pupuk NPK. Untuk 1 hektar lahan, pupuk kandang diberikan antara 6 sampai 7,5 ton sesuai kondisi tanah. Pemasangan plastik mulsa dilakukan dengan menarik plastik mulsa ke ujung bedengan. Ujung plastik mulsa diberi bilah bambu yang digulung, kemudian ditarik hingga ujung bedengan dan ditutup dengan tanah agar tidak bergeser. Ujung mulsa lainnya kemudian ditarik hingga mulsa menutupi guludan dan ditutup dengan tanah. Pada sisi kanan dan kiri, plastik mulsa diberikan pasak dari bambu agar mulsa tidak bergerak dan rapat menutup bedengan. Lubang tanam pada mulsa dibuat dengan jarak 20 x 20 cm. Dalam 1 hektar lahan, dengan jarak tanam 20 x 20 cm, akan didapatkan 150.000 titik tanam. Pembuatan lubang tanam dapat menggunakan alat pelubang yang banyak dijual di pasaran. Sebelum ditanam, ujung siung bawang sedikit dipotong agar tunas lebih mudah tumbuh serta seragam. Beberapa varietas unggul bawang merah antara lain Bima Brebes,
Sembrani, dan Maja Cipanas. Bibit tanaman bawang yang kita pilih harus merupakan bibit unggul dan sesuai dengan lahan kita. Jika menginginkan hasil panen umbi yang besar, maka gunakan bibit yang umbinya berukuran kecil. Sebaliknya, jika menginginkan hasil panen dengan umbi yang sedang, maka bibit yang digunakan adalah yang umbinya besar. Bibit bawang harus terdormansi minimal 60 hari. Jika kurang dari 60 hari, akan mengakibatkan bibit susah tumbuh di bedengan. Pemupukan untuk tanaman bawang dilakukan pada 3 fase, yaitu vegetatif, primordial, dan generatif. Pupuk NPK yang akan diberikan sebaiknya dicairkan terlebih dahulu untuk diberikan secara kocor pada lubang tanam agar lebih efektif. Kunci dalam pemeliharaan bawang adalah sanitasi atau penyiangan rumput. Sanitasi penting agar tanaman dapat tumbuh sempurna tidak terganggu dengan adanya rumput di sekitarnya. Sanitasi juga harus dilaksanakan khususnya sebelum dilakukan kegiatan pemupukan. Produktivitas bawang merah salah satunya dipengaruhi oleh besar kecilnya umbi bawang. Salah satu cara memperbesar umbi bawang adalah dengan melakukan terapi angin atau wind blower, yaitu dengan memberikan tiupan angin bertekanan tinggi pada tanaman bawang. Tanaman bawang akan berusaha mempertahankan diri dengan cara menguatkan tanaman dan memperbesar umbinya. Terapi angin dilakukan saat tanaman berumur 35 hari setelah tanam hingga menjelang panen. Waktu terbaik melakukan terapi angin yaitu sebelum matahari terbit. Bawang merah siap untuk dipanen ditandai dengan rebahnya daun bawang dan munculnya umbi ke permukaan tanah. Panen sebaiknya dilakukan pada pagi hari dan dalam kondisi cerah atau tidak sedang hujan. Setelah dipanen, bawang biasanya itu saya menyarankan untuk menaruhnya di atas mulsa dulu setelah dicabut. Kemudian kita biarkan beberapa jam tersinar matahari sehingga terjadi pelayuan. Kemudian kita kumpulkan, kita ikat ujungnya, ujung daun-daunnya semua kita ikat. Kemudian kita bawa untuk kita tempatkan di atas bambu-bambu yang sudah kita siapkan, kita gantung seperti itu. Dan untuk lebih amannya lagi, karena biasanya bawang sekalipun sudah dipanen masih tetap bisa terserang jamur ketika kelembapannya sangat tinggi, sehingga saya menyarankan selalu di bawah tempat penyimpanan bawang itu kita siapkan tungku dan kita lakukan pembakaran sehingga suhu di dalam gudang bawang itu tetap terjaga di atas 28 derajat Celcius. Untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal dalam budidaya bawang merah, pergiliran pola tanam menjadi salah satu kuncinya. Dalam rentang waktu 1 tahun, budidaya bawang merah dapat dilakukan 2 kali berturut-turut. Dengan menggunakan plastik mulsa pada bedengan, maka setelah panen bawang pertama dapat langsung dilakukan tanam kedua, sehingga biaya pengolahan dan penyiapan lahan dapat ditekan.
Untuk mendukung keberhasilan dalam budidaya tanaman bawang merah, para petani perlu membekali diri dengan kemampuan manajerial yang benar, mulai dari olah lahan, penggunaan sarana-prasarana dan peralatan, manajemen panen dan pasca panen, hingga pengetahuan tentang pasar yang menjadi target pemasaran bawang merah. Dalam sebuah kelompok petani, keberadaan seorang pemimpin atau leader harus dibekali dengan kemampuan mengkoordinasi kegiatan budidaya, pasca panen, hingga pemasaran hasil. Seperti yang dilakukan oleh Peter Tangka melalui program kepemimpinan di lahan atau Leadership on Farm Program, yang telah berhasil mengangkat taraf hidup petani bawang di berbagai wilayah di Indonesia, tak terkecuali petani bawang merah di Minahasa. Ya, dari pertanian ini saya mendapatkan yang namanya itu cost of living per bulan itu 2 juta selama 3 bulan. Lalu saya mendapatkan hasil pembagian dari 1 hektar itu dari champion saya sebesar 90 sampai 100 juta. Bertani itu buat saya sesuatu yang membanggakan. Dari yang dulunya saya tidak tahu menanam, jadi tahu menanam. Dari tidak tahu mengelola lahan yang dulunya banyak semak belukar, bisa jadi lahan yang siap untuk ditanam. Leadership on Farm Program itu adalah lebih sebenarnya yang kita bentuk adalah karakter kepemimpinan atau karakter petani itu sendiri. Bagaimana dia memanage lahan pertanian dia. Sehingga apa yang saya lakukan di tempat ini sudah pasti bisa dicontoh atau diduplikasi atau dicopy paste oleh daerah lain untuk melakukan hal yang sama. Tetapi kuncinya adalah sebelum kita melakukan ini, kita pelajari dulu apa yang menjadi permintaan pasar. Kemudian kita pelajari dulu kondisi lahannya seperti apa. Sehingga kita tidak sembarang menanam komoditi. Kita sesuaikanlah dengan kondisi tanah, kearifan lokal, dan lain sebagainya. Tapi pada intinya, program ini bisa dilakukan di mana saja.